سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا بك وتصدقا بكتابك ووفقا بأهدك wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'alukal afwa wal afiata wal mu'afatat ha'imatan fid dini wa dunya wal akhirah wal, akhira wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Maha suci Allah Segala bentuk pujian yang hanya pantas disanjungkan kepadanya. Sebab tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali berasal dari sisinya, yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Solawat serta salam, semoga senantiasa tertuju kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Allah selalu mencurahkan solawat, dan salam kepada beliau. Ya Allah, aku melakukan tawaf ini hanya karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu, dan memenuhi janjiku padamu, serta mengikuti sunnah nabimu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepadamu, kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan aturan agama baik urusan dunia maupun akhiratku, juga untuk beroleh kenikmatan surga dan terhindar dari azab neraka. Allahumma inna hadal baita baituka wal haroma haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa hadha maqamu bika minan nar wa harim wa basyaruna 'alan allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa kahrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana wa minar rasyidin allahumma qini ada yawma taba'atu ibadak. Allahumma jannata bi khairi kisab. Ya Allah, sesungguhnya Ka'bah ini adalah rumahmu. Tanah yang mulia di sekitarnya adalah tanahmu. Negeri yang aman ini adalah negerimu. Hamba ini adalah hambamu. Anak dari hambamu. Dan tempat ini adalah tempat para Hamba berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Haramkanlah daging dan kulit kami dari jilatan api neraka, ya Allah. Cintakanlah kami kepada iman, dan biarkanlah keimanan itu menghiasi hati kami. Tanamkanlah kebencian terhadap perbuatan kufur, fasik, dan durhaka kepadamu, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hambamu yang mendapat petunjuk. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau kelak membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah, anugerahkanlah surga kepadaku tanpa melalui perhitungan. Allahumma inni A'udzu bika minasy syakki wasyirki wasiqqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il mangdzari wal mungqalabi fil mali wal ahli wal waladi Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil wa a'udzu fitnatil wa mamat Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keraguan syirik bantah-bantahan kemunafikan akhlak yang buruk dan penampilan serta kondisi kembali yang buruk dalam hubungannya dengan harta benda keluarga dan anak-anak Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, keridoanmu, dan surga. Aku juga berlindung kepadamu dari murkamu dan siksa api neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan derita kematian. Allahumma ja'alni Hajan mabrura wa sa'yan mashkura wa damban maghfura wa 'amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi suduri akhrijni minadh-dhulumati ilan nur Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa 'a'idzi maghfiratika wa salamata ithmin wa ghanimata Mingkuli birin. birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar rabbi qani'ni bima razaqtani wa barikli fima ataitani wa 'alaina kulla ghaibatin minka khairin ya allah Karuniakanlah kepada kami haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, amal soleh yang diterima, dan usaha yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan yang maha mengetahui segala yang terkandung dalam sanubari, keluarkanlah aku dari kegelapan menuju cahaya yang terang-benderang. Ya Allah, aku memohon kepadamu, segala urusan yang mendatangkan kasih sayangmu dan keteguhan ampunanmu. Selamat dari segala dosa dan beruntung karena memperoleh surga dan terhindar dari siksa api neraka. Ya Tuhanku, puaskanlah aku dengan anugerah yang telah engkau berikan dan berkatilah untukku semua yang engkau anugerahkan kepadaku dan gantilah segala yang terlepas dari pandanganku dengan kebaikan yang berasal dari sisimu. Allahumma adhilani tahta dhilli arshika yauma la illa dhilluka wala baqiyya illa wajhuka wa asqini min khawdi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan haniatan mariatan la azma'u ba'daha abadan Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Nabi Yuka Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam Wa a'udhu bika Min syarri minhu Nabi Yuka Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma inni As'alukal jannata Wa na'imaha Wa ma yukarribuni Ilaiha Minkaulin au fi'lin au amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma yaqrubuni ilaiha mingqaulin au fi'lin au amalin ya allah lindungilah aku di bawah naungan singgasanamu pada hari ketika tak ada naungan selain naunganmu dan tidak ada yang kekal kecuali zatmu berikanlah aku minuman dari telaga NabiMu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan minuman yang lezat, segar dan nyaman. Yang sesudah itu aku tidak akan merasa kehausan selamanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keburukan yang dimintakan perlindungan kepadamu ya Allah aku memohon kepadamu surga serta kenikmatannya dan apa saja yang dapat mendekatkan aku kepadanya baik ucapan maupun perbuatan dan aku juga berlindung kepadamu dari api neraka serta apa saja yang mendekatkan aku kepadanya baik ucapan maupun perbuatan Allahumma innalaka alaiya khukukan kathiratan fima baini wa bainaka wa kathiratan fima baini wa khalqika Allahumma ma kana laka minha Fakfir huli wa ma kana li khalqika fatahammalhu anni an haraumika wa bi rahimun an rahimun wa bi fadlika aman siwak ya wasi al maghfirah Allahumma inna baitaka azim wa rahimun 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 Ya Allah, sesungguhnya engkau mempunyai banyak sekali hak dalam hubunganku denganmu dan dengan makhlukmu. Ya Allah, apa yang menjadi hakmu kepadaku, maka ampunilah diriku jika melalaikannya. Dan apa saja yang menjadi hakmu kepada makhlukmu, maka tangguhkanlah diriku. Cukupkanlah aku dengan rezeki di sisimu yang halal terhindar dari kemaksiatan dan dengan anugerahmu aku terhindar dari hapan terhadap selain engkau wahai zat yang maha pengampun ya Allah sesungguhnya rumahmu Ka'bah ini sangat agung zatmu pun maha mulia engkau penyabar maha pemurah dan maha agung serta sangat suka memberi ampunan maafkan dan ampunilah aku. Amin. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yakinan sodikon wa rizkon wasi'an wa qalban khasi'an wa lisanan dhakiran wa halalan tayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal khisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar bi ya azizu bisolihin ya allah aku memohon kepadamu iman yang sempurna keyakinan yang benar rezeki yang luas Hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir mengagungkan namamu, rezeki yang halal dan baik, taubat yang diterima, taubat sebelum mati, ampunan pada saat diadakan perhitungan amal, keberuntungan memperoleh surga, rahmat dan kasih sayangmu, wahai Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun, ya Allah. Berilah aku tambahan ilmu pengetahuan, dan gabungkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang soleh.